Bila kita sebut nama Xiaomi, majoriti orang akan kenal dengan nama brand tersebut. Bukan sahaja menghasilkan produk barang yang berkualiti, malah harganya pun sangat berpatutan. Xiaomi bukan sahaja menghasilkan produk smartphone, mereka juga menghasilkan Mi ekosistem yang lebih ke arah barangan dalam rumah. Xiaomi melebarkan sayapnya lagi dengan menambah kategori baru iaitu gaming monitor. Yes, you heard it right. Gaming monitor atau nama penuh kad pengenalan dia ialah Mi Curve Gaming Monitor 34 inch. So, tanpa membuang masa lagi, let's check it out. Sekali pandang, kita boleh nampak yang monitor ni menggunakan design yang sangat simple atau bahasa urban orang panggil minimalist. Ia menggunakan 219 Ultra Wide Panoramic View dengan 1500R Extreme Curvature, membuatkan rasa seolah-olah dikelilingi dengan skrin. Kalau letak dua, memang fuh, terbuka besar mata, puas hati. Bezel dia yang hanya sebesar 2mm meningkatkan lagi screen to body ratio dia, membuatkan ia nampak besar dan luas. Pada bahagian belakang, monitor ni menggunakan all black design dengan matte texture yang sangat smooth. Ianya nampak sleek dan elegan, ditambah pula dengan stand dia yang nampak versatile. Stand dia ni bukan hanya stand semata-mata, tapi ia boleh dilaraskan mengikut kesesuaian anda. Dia boleh adjust banyak angle juga . Dari segi ketinggian, nak tinggi, nak rendah, semua boleh di-adjust tanpa ada masalah. Kalau rasa dah rendahkan tapi macam tak nampak skrin, boleh tundukkan monitor ni ibarat menundukkan pandangan bagi kaum lelaki. Kalau korang nak tunjuk video kucing kat orang sebelah pula, korang boleh palingkannya ke kiri ataupun ke kanan. Mudah bukan? Sangat fleksibel. Bahagian belakang bawah monitor ni pula ada satu kompartmen yang sembunyikan port untuk disambungkan ke monitor. Nak buka kompartmen ni pun senang je sebab ia menggunakan magnetic connectors. Port yang ada terdiri daripada HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, audio port dan juga AC power cable in port. Tapi sayangnya ia tiada USB hub mahupun USB-C yang mana saya rasa amat berguna pada masa sekarang. Dari segi kabel management, Mi Gaming Monitor ni sangat bagus kerana pada bahagian stand dia ni ada satu lagi kompartmen yang juga menggunakan magnetic connectors untuk sembunyi segala jenis wayar agar nampak lebih kemas dan tersusun. Untuk UI monitor ni dikawal oleh 5 butang kecil pada bahagian kiri belakang. Kat situ korang boleh kawal brightness, picture, smart mode dan macam-macam lagi. Bahagian hadapan dia ada satu LED untuk bagi tahu sama ada dia on ataupun tidak. Rasanya semua design dia saya dah cerita, kita beralih ke bahagian panel screen dia pula. Mi Curve Gaming Monitor mempunyai resolusi sebesar 3440x1440 Ultra HD dengan ratio 219. Resolusi dah besar, tapi macam mana dengan brightness? Well, Mi Curve Gaming Monitor ni mempunyai 300 nits brightness sahaja. Kalau nak dibuat perbandingan di atas kertas, memang agak rendah sikit. Tapi maybe Xiaomi tahu, untuk penggunaan harian menggunakan lampu bilik, 300 nits actually dah cukup dah. Lainlah kalau ada yang nak angkut monitor ni duduk tengah panas main game. Ha, itu memang rare. Lagipun Xiaomi maybe tahu, ramai yang suka main game ataupun tengok movie dalam lampu gelap sikit. Harapkan RGB yang ada dari CPU atau accessories. Ha, bagi feel. Overall, bukan setakat main game, layan YouTube ataupun Netflix memang puas hatilah. Mungkin ada di antara korang yang tak biasa layan movie guna screen curve, tapi mungkin lama-lama nanti akan terbiasa. Dengan refresh rate sebesar 144Hz dan 4ms response time, memberikan pengalaman yang lebih baik dalam permainan video. Hal ini demikian kerana kurangnya stutter dan juga ghosting pada monitor. Kalau main game shooting pula, respon dia akan lagi cepat, so senanglah untuk target pada enemy tu. Bukan itu saja, ia juga support AMD FreeSync Premium Technology yang membuatkan gambar tu nampak lebih smooth tanpa ada cacat celah, as long as korang guna graphic card yang support FreeSync Technology. Disebabkan reka bentuk dia yang melengkung, ia memberikan audio visual yang sangat menarik. View tu nampak lebih luas dengan gambaran panoramik yang memenuhi skrin. Ditambah pula dengan low blue light, bukan saja dapat mengurangkan flicker, tapi mata korang juga takkan jadi cepat penat apabila menonton dalam tempoh masa yang lama. Dan juga disebabkan aspect ratio skrin ni 219, ia membuatkan kerja saya menjadi lebih mudah dan lebih efisien kerana ia support split screen untuk multitasking. Yang mana saya boleh monitor dua kerja saya dalam satu masa. Ha, barulah dapat menyemakkan masa. Overall, saya rasa Mi Curve Gaming Monitor ni ada ciri-ciri basic yang diperlukan untuk sesebuah monitor. Cuma ada certain things lah yang kurang, antaranya ianya tiada USB hub yang saya rasa lebih diperlukan dan juga tiada USB-C port. Dia punya physical button ni pun kurang efisien dan agak mengelirukan. Dan yang terakhir, alangkah baiknya kalau ianya dah ada sekali dengan built-in speaker. Dah tak payah susah-susah nak pakai external speaker dah.
Tapi dengan harga RM1,999, dia punya saiz 34 inch, support 2K, lepas tu ada 144Hz refresh rate. Itu dah cukup baik untuk saya. Kalau korang berminat dengan Mi Curve Gaming Monitor 34 inch ni, korang boleh je order dekat mana-mana cawangan DirectD yang berdekatan, ataupun lagi senang korang layari je www.directd.com.my. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel DirectD Media dan tekan butang lonceng kat sebelah dia tu untuk ketahui update yang terbaru. Itu sahaja daripada saya. Thanks for watching. Stay safe and see you in the next video. Adios. Wow.